sekedar ah harus bikin ini untuk dijual, enggak, tapi ada sebetulnya dalam karya yang saya bikin tuh ada passion di situ. Jadi ketika pada saat dari satu coretan gambar atau coret-coret saya di kertas kemudian bisa menjadi barang jadi, itu betul-betul satisfying buat saya, minimal buat saya sendiri. Ini satu hal yang ngebuat saya juga pengen untuk tidak berhenti untuk bermimpi ke depannya. Dan sekarang saya sudah punya objeknya, saya sudah punya karyanya. Ke depannya saya pengen juga bisa punya dampak atau berperan ke hulunya, ke bagaimana sih bahan baku sumbernya ini berasal gitu. Dan saya berharap itu tadi, dengan karya-karya yang sudah dihasilkan bisa diterima juga, dan itu bisa ngebuat saya juga bisa punya dampak nantinya ke depannya di hulu atau sumber bahan baku rotan itu sendiri.